Halo, hari ini kita mau touring. Kita bakalan touring belusukan bersama Asep Bang Widayat. Berdua aja gitu ya. Iya, berdua aja. Kita bakal belusuk ke tempat tua. Angker sih enggak, tua aja. Lama ditinggal. Kita coba belusukan sama FVV. Oke. Okay. Asep bakalan ngikut saya. Oke? Okay? Bentar, Om. Ready? Ready. Yuk. Gas. Oke, okay, Sep. Masuk ke celah pohon. Satu lewat. Kita bakalan lewatin pos. Oke. Okay. Jadi kalau touring itu memang harus ngobrol ya. Ngobrol ya. Jadi siap-siap kiri sedikit buat masuk area. Kayak tadi, Sep. Nanti kita bakalan ke kiri lagi. Turun ke kiri pelan, santai. Ngikut, Sep? Ngikut terus. Cakep. Oke, okay, gua belusukan. Masuk ke celah kayu, naik sedikit, santai. Putar lagi. Putar, yuk. Masuk lagi. Relax, santai. Masuk ke celah-celah rendah kayu nih. Sembari putar, Sep. Ini memang beloknya patah. Wow, sinyal gua. Aman? Dua bar, tapi masih ngelock. Gua balik dulu deh. Kesini dulu, biar sinyal ada dapet. Oke, sinyal aman. Masih belusukan lagi, Sep. Ikutin, Sep. Yuk, masih di belakang. Siap, santai. Kita muter balik lagi. Terbalik. Kita muter balik lagi. Santai muter baliknya. Oke. Kanan, Sep. Kanan. Yo. Yes, cakep. Kita coba masukin ke ini nih. Ke apa nih? Ayunan. Masuk ayunan. Cakep. Oke, sinyal gua melemah. Ikutin, Sep. Terus masih di belakang. Oke, hati-hati masuk ke sini. Kita masuk ke sini dulu. Sebelah ini kita keluar ya. Nah, kita langsung kanan, Sep. Sip. Kita ke gedung tua sebelah. Yuhu! Asik touring begini, Sob. Main FPV. Sah. Wow. Iha. Kita naik ke atas tangga. Ikut, Sep. Ngerem yuk. Naik. Oke, terus. Naik. Angin kencang banget. Wow, angin kencang banget. Sinyal gua masih kuat. Rendah. Kita langsung belok patah ke bawah lagi. Kiri. Iya. Wow, angin. Angin banget. Patah. Sini, Sep? Iya, ini masih di belakang nih, sini. Oke. Okay. Kita turun bawah. Awal gang langsung belok patah ya. Yo. Belok patah. Rendah. Rendah lagi. Asik. Touring begini mah enak. Mantap ini. Sep, ini bismillah nih. Ini ada tempat yang agak susah sebenarnya. Iya. Ini lurus masuk. Iya. Mudah-mudahan sinyal Asep sih kuat. Sinyal ya. Saya nih. Tungguin, Om. Masuk naik, terus. Naik, loncat langsung. Saya langsung balik. Udah. Sinyal saya putus. Kemana nih, Om? Saya balik lagi. Balik kanan, sudah. Oh, udah balik ke sini? Iya. Baterai saya. Siap balik juga nih. Baterai saya sudah habis. Oke, Bet. Okay. Saya udah balik. Baterai saya soalnya udah 36. Udah teriak. Asik touringnya. Mantap dong. Asik, putar dulu, Sep. Asik mah enak baterainya lama. Lagu ah baterainya cepet habis. Asik. Cakep. Enak ya. Oke, Sep, turunin. Kita turunnya sih. Dekat di sini deh. Dekat kamera kan. Asik turunnya, Sob. Lepas aja nih. Lepas. Dia turun sendiri. Manja banget turunnya. Oke, iya gue lupa nih, udah penuh baterai gue yang satu. Oke. Okay. Keren asli. Om. Nah, begitu sih sebenarnya kalau kita mau apa ya namanya? Touring ya. Touring. Bahasa harus komunikasi apa ya? Ya? Kita harus komunikasi. Jadi footage-nya pasti asik tuh. Ya. Nah, tergantung memang skill pilot juga ya. Iya, betul. Main belusukan tipis-tipis seperti tadi, kalau skill main RC-nya atau throttle yaw-nya nggak baik, hati-hati crash. Apalagi biasanya follow itu lebih susah. Lebih susah ya kan iya. Gitu. Kalau yang di depan sih pasti lebih gampang karena dia yang ngatur rutenya. Tapi yang follow tentu lebih harus butuh konsentrasi lebih. Ya, dan Asep Hidayat nggak usah ditanya lah ya. Okay. Asik ya? Asik. Kita nanti buat konten follow lagi deh. Oke? Okay? Tunggu. Next lagi di mana kita nih? Next. Dimana? Kita cari Taman Mini. Siap. Gagas Taman lagi. Mini. Kalau pengen lihat shoot drone FPV aerial yang keren ya, Asep Hidayat lah. Channelnya biasa di deskripsi. Oke? Okay? Ketemu lagi di konten gue berikutnya. Asik. Terbang lagi!
Yeah.